Tun Bin bersama temannya Lee Dong-wook baru saja menghadiri Toronto International Film Festival 2024. Di sana mereka berdua tampil untuk mempromosikan film layar lebar yang berjudul Harbin. Nah, ternyata dua aktor papan atas yang berasal dari negeri ginseng ini akan berakting bersama dalam satu layar di film Harbin. Di sana Hyun Bin langsung diserbu oleh penggemarnya untuk foto bersama dan tanda tangan. Hyun Bin sangat ramah dan segera menanggapi permintaan para fansnya. Dong-wook juga mengalami hal serupa diserbu oleh para penggemarnya, dan ia pun sangat ramah menyapa para fansnya. Ini adalah salah satu foto kebersamaan mereka dengan para penggemar. Potret Hyun Bin dan Lee Dong-wook bersama penggemar penuh dengan senyum bahagia. Harbin tayang perdana di Toronto International Film Festival. Hyun Bin mengungkapkan perasaan bahagianya saat bertemu para penggemar di Kanada. Jika ditanya penggemar apakah istrinya Sun Ye Jin juga mendukung, Hyun Bin pun menjawab dengan bijak bahwa mereka berdua sama-sama seorang public figure. Jadi, tentu saja sang istri sangat mengerti. Ku sangat berterima kasih untuk itu. Aku rasa dia selalu mendukungku dalam segala aspek, kata Hyun Bin sambil tersenyum sumringah. Hyun Bin dan Lee Dong-wook juga hadir dalam acara talk show yang diadakan oleh Toronto International Film Festival. Kabarnya film Harbin bakal tayang di bioskop Korea Selatan pada 18 Desember 2024 mendatang. Dan belum ada kabar untuk perilisan di luar negeri termasuk Indonesia. Wah, kita tunggu saja ya.